Pelakon cantik yang sangat berbakat Maya Karin tampil menepis dakwaan sesetengah pihak yang mengaitkannya dengan seorang individu yang berpangkat datuk. Guys, sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Pelakon itu yang ditemui semalam berkata, dia sememangnya berkawan baik namun tidak mempunyai hubungan istimewa dengan individu tersebut seperti yang didakwa segelintir pihak sebelum ini. Ya, memang kami rapat tetapi bukan seperti yang didakwa. Kami hanya berkawan baik. Saya ada ramai kenalan orang politik. Jadi saya tak faham bagaimana dakwaan seperti itu boleh timbul, jelasnya. Maya berkata demikian ketika hadir di sidang media filem Telaga Suriram baru-baru ini. Dalam pada itu, Maya mengakui masih terbuka hati untuk berumah tangga. Namun pelakon jelita ini berkata tidak ada tekanan untuk itu dan ketika ini lebih memilih untuk menambah lebih ramai kenalan dan meluaskan jaringan sosial.